Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube? Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Kang Ahmad Aceh yang selalu mengabarkan perkembangan Tol Cisumdawu dan berbagi info menarik di Kota Sumedang dan sekitarnya. Nah, kali ini saya akan mengabarkan perkembangan Tol Cisumdawu Seksi 2 Sirna Mulia, tepatnya saya berada di lereng Bukit Bojong Totor. Sebelum melanjutkan videonya, saya memohon dukungannya ya, dengan komen, like, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ke depan dapat pemberitahuan bila mana saya mengupdate video terbaru. Dan kalau sudah, terima kasih banyak ya. Semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagaimana progres hari ini? Kita lihat saja, sahabat, dengan pantauan darat berikut ini. Nah sahabat, progres di hari ini terlihat ada perubahan ya, dan di sana terlihat juga ada alat borfil ya yang standby di daerah Lemah Nedet, dan saya sekarang hanya bisa memantau di sore hari ya sahabat. Dari rumah ke sini ya, menyempatkan diri di sore hari dan lalu pulang lagi. Untuk pengerukan ya di bawah sana terus berlangsung ya, dan main road sudah tersambung menanti penghot mikan ya nantinya. Dan di lereng tebing Bojong Totor di bawah sana juga sudah mulai melandai pengerukan ya, tinggal beberapa meter lagi. Di sini visualisasi sangat luas, dan di sana main road yang sedang dikerjakan ya untuk pembatas jalan yang di tengah, dan kita mengarah ke Sirna Mulia ya, ke sana ke arah Sumedang Kota. Dan nanti ke depan kita akan mencoba ke sana ya sahabat, untuk melihat lebih dekat lagi progres terkini di daerah Mulyasari ya. Di bawah terlihat penggalian tanah terus berlangsung ya. Untuk main road di sana sudah terlihat kehitam-hitaman. Mana kampung ket Oke sahabat, kita melihat lagi ke bawah ya. Di sana untuk tebing yang sebelah timur ya sedang dikerjakan, dan terlihat
semakin habis dikikis ya tanahnya, dialihkan ke disposal yang sudah ditentukan. Mungkin nantinya akan ditemok ya, supaya tanahnya tidak tergerus air. Nah sahabat, itu main road yang sudah dipadatkan ya, menunggu nanti pengerjaan penghotmikan ke depannya akan segera dilakukan ya. Untuk progres konstruksi Tol Cisumdawu Seksi 2 ini sahabat, saya mendapatkan info sekarang sudah mencapai 98% ya untuk konstruksinya, dan ada beberapa pembebasan lahan tanah ya yang belum terselesaikan. Semoga saja dalam negosiasinya cepat terselesaikan ya. Nah sahabat, saya rasa sekian dulu informasi tentang perkembangan Tol Cisumdawu Seksi 2 Sirna Mulia, tepatnya di lereng Bukit Bojong Totor ini. Terima kasih banyak ya sahabat yang sudah mensupport channel ini dan selalu menyimak video-video yang saya update setiap harinya. Semoga saja channel ini dapat berkembang dan terus eksis di dunia per-YouTuban dan dapat menginspirasi sahabat YouTube semua yang ingin mengembangkan channelnya masing-masing. Dan saya pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video berikutnya.